padu surilah, entah sampai kapan nasibmu terbengkalai. Mari kita dengarkan salah satu komunitas yang ada di Waduk Surilang ini. Bang, ini waduk gimana ini? Kok begini doang ini? Program 1000 waduk DKI ini, Masya Allah. Dibesarin lagi nih. Iya. Harapan Bang Ahmad gimana? Harapan saya ke depan ya tetap kita jaga lingkungan Waduk Surilang. Karena satu-satunya ya penyerapan di lingkungan betong termasuk condet. Terus kalau misalnya buat dirapiin, seperti apa sih yang abang mau kalau dirapiin waduk? Ya itu harapan pertama ya dirapiin otomatis, cuman kendala emang tanah ini masih dibilang boleh yang sengketa lah, sebagian milik pribadi, sebagian cerita mungkin yang lain milik yang lain lah gitu ya, kita nggak sebutin lah. Ya pengennya sih kita bikin bagus lah, seperti contohnya kayak Setu Babakan, Tipar, ya. Waduk Cipayung, waduk Cilangkap, ya kita percontohan di sana mungkin yang kendala ya lahan mungkin ya. Kalau dibutuhin nih Pemda DKI mau bikinin, abang siap bantuin kagak? Waduh, itu pasti siap banget, apalagi saya punya komunitas yang pasti dukung. Iya, komunitasnya apa namanya bang? Kombet. Apa itu bang? Komunitas ya mancing bebas sebenarnya ya. Di Condet. Mantap, makasih Bang Ahmad. Oke. Waduk ini merupakan waduk tua era Tuan Tanah abad 18 dan sudah masuk dalam program 1000 Waduk Jakarta. Berbeda nasib dengan program Sungai Ciliwung Gedong yang menjadi salah satu program penyaringan sampah di Kampung Gedong. Ini adalah beritanya. Perhatikan nomor 3 ini, Kali Ciliwung, Kelurahan Gedong, sebagai saringan sampah, Oktober 2021. Semoga informasi ini dapat menggugah kita semua untuk memperjuangkan Waduk Surilang menjadi prioritas program kerja. Beginilah suasana Waduk Surilang. Mari bantu suarakan agar Waduk Surilang ini segera mendapatkan perbaikan. Terima kasih.